Kegiatan Banjar Bersalawat pertama kali diadakan sejak kepemimpinan Bupati Banjar, Kiai Haji Halilul Rahman. Ini menjadi rangkaian puncak hari jadi ke-66 Kabupaten Banjar, berlangsung Kamis malam di ruang terbuka hijau Alun-Alun Ratu Jaleha Martapura. Kedatangan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab menjadi magnet tersendiri bagi para jemaah. Lantunan salawat dengan suaranya yang merdu membuat umat Islam betah mendengarkan syair-syair dan ceramahnya yang diiringi musik rebana. Di antara jamaah yang menyaksikan sangat senang dan berharap pada tahun depan bisa terlaksana lagi Banjar Bersalawat. Alhamdulillah, ini benar kita melihat kejadian yang kayak ini. Jarang di Kalimantan Selatan ini, hanya sekali ini. Ibu Panti kalau mau adakan kayak gini nih. Emang benar pokoknya kami ini mulai beti-beti datangnya kalau ke sini, nah mantap benar pokoknya. Mengenai acara malam ini sungguh sangat-sangat meriah. Artinya di tanah Banjar ini, di kerajaan Banjar, bergema berselawat. Artinya berselawat bersama-sama bersama masyarakat Banjar utamanya. Semoga ada lagi acara seperti ini diadakan setiap bulannya lah. Pada kesempatan itu, Bupati Banjar juga memberikan tausiah kepada puluhan ribu jamaah yang hadir malam itu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Siapakah yang paling dekat terhadapmu, wahai Rasulullah, pada hari kiamat?